welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku di channel YouTube ini. Dan semoga kalian tidak bosan melihat aku lagi. Dan di video kali ini aku bakalan bikin makeup challenge. Bukan untuk ditiru, buat seru-seruan lagi aja ya. Dan nama makeupnya adalah Makeup Challenge System Koncleng. Sebelum lanjut ke videonya, di sini aku bakalan ngejelasin dulu ya sistem makeupnya atau challenge-nya, kumaha-nya. Nah, aku udah nyediain ini konclengan si hai cantik jelita. Ieu teh di jerona teh beres aya kertas gulung-gulung kieu anu ditulisan. Tuh misalnya aku buka hiji. Tuh. Bedak pokoknya mah di dieu teh dina si konclengan ieu teh aya bedak, foundation, highlighter, lipstick, KB segala macem ya, urutan-urutan makeup di dieu ditulis KB-nya ku abdi, udah ditulis semuanya. Nah, terus cara mainnya bagaimana? Pokoknya mah arek memulai setiap makeup, arek eta lipstick, eyeshadow, blush on, nanaon harus dikonceleng heula gitu nya. Nah, misalkan aku tuh mau pakai foundation dulu kan urutan pertama, terus aku koncleng di sini nya, nyokot hiji. Misalkan yeuhnya, misalkan anu kaluar teh highlighter. Pake heula eta highlighter gitu, di mana penempatanna? Penempatan biasana di mana? Highlighter biasa aku pakai di sini kan, di jidat di sini. Nah, gitu we. Nah, terus selanjutnya beres foundation, aku mah selalu ke bedak. Nah, koncleng deh terus sampai ke seterusnya gitunya. Aku sudah menjelaskan ya cara mainnya bagaimana, nya arek gelis, arek mual, pokoknya mah harus berusaha jadi cantik. Oke. Ini kerudungnya aku dengakin dulu ke belakang karena kan mau pakai foundation ya, jadi harus aman. Nah, tadi aku udah pakai pelembab yang biasa aku pakai, yang Ultima itu. Nah, lanjut kita ke challenge makeupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga urutan pertama itu pakai foundation ya. Kita koncleng dulu pakai konclengan ajaib ini. Kek. Anu iya na kabuka anu tadi highlighter na guys. Kita gulung lagi ya. Tibalik di ngegulung na teh. Tuh udah kecil kembali ya. Kita masukkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya mengambil foundation. Amin. Kita ambil ya. Deg-degan guys. Tuh. Lama sa make bedak atuh. Kumaren kumaha engke foundation na. Aduh, kemarenan barase. Ya udahlah ya. Ini kan makeup challenge, jadi kita harus bisa. Tuh, kumaha cobanya. Baiklah, bismillah we. Bedaknya masih pakai Ines. Ya. Duh, kumaha euy. Ya untungnya orang beres make pelembabnya. Ih. Baiklah, bismillah. Sudah rata ya. Aduh. Pokoknya kita harus berusaha bagaimana caranya ini supaya cantik ya. Meskipun urutannya tidak benar gitu. Nah, biasanya udah pakai foundation, aku tuh pakai contour dalam buat mempertegas hidung aku yang minimalis ini. Ini. Pakai contour dalam, bismillahirrahmanirrahim. Koncleng lagi. Ambil satu. Tuhnya tuh. Hanya pakai lipen sektor balik atuh. Nah, lipennya aku pakai dua. Ini yang 3CE ini teksturnya creamy. Aku pakaiin di dalam bibir. Jadi lamun si lipenna kahapus ku foundation kitunya, si ieu teh masih aya di jero, masih aya sinar-sinarna gitu. Terus anu krim ieu dipakainya di luar. Sekara eling laku maha ieu teh lamun kahapus mun aku jadi tidak cantik ini teh.
kita timpa pakai yang ini. Lanjut, setelah pakai contour dalam, aku biasanya pakai bedak loh ya. Ini untuk makeup biasa, makeup simpelnya. Koncleng lagi. Tuh, nya, tuh. Yang mana nih? Oh, highlighter guys, menang highlighter. Lanjut lah nya, kita pakai highlighter yang ini yang biasa. Tuh. Pakai highlighter biasanya di sini kan. Guys, glowing we. Percuma engke GK tutup atuh. Mantap. Mantap. Nah, biasanya aku mah suka langsung ke kontur luar gitunya, shading gitunya, biar mempertegas. Diaduk lah, ameh menang nu rada beruntung gitu. Oh, menang naon. Kan. Asa tegena hate, menang foundation. Aku pakai foundationnya yang ini, yang cair aja. Karena kalau pakai yang padat, enggak, ketutup, iya, rada ketutupnya ini sama ini juga pasti ketutup sih sebenarnya, cuma ya kita mengakali aja ya. Di daerah dina kudu pelan-pelan, euy. Tuh, sudah rata ya ini highlighter di sini. Udah aku cecep-cecepin nih, udah aku teken-teken. Tapi dia masih stay. Nah, biar ini tidak basah banget ya, aku pakein kipas supaya agak kering gitu, pakai akal sedikit. Nanti pas pakein selanjutnya, dia itu enggak ini, enggak berminyak, pokoknya tetap matte aja gitu. Nah, lanjut sudah pakai kontur luar atau shading gitu kan. Biasanya aku langsung ke alis dulu ya. Kita koncleng lagi. Yang naon ya? Eyeshadow. Pakai eyeshadow rada leuheung lah nya. Pokoknya mah si eyeshadow mah sepaket najeng bulu mata merenya ajeng eyeliner pokoknya mah sepaket lah heuh. Eyeshadownya udah gini aja ya. Ini lanjut kita pakai eyeliner. Eyeshadownya sudah jadi, aduh aman sih gana beres kadiemanya. Tadi kan udah pakai alis ya, terus urutannya udah alis itu biasanya eyeshadow kan. Nah, kita koncleng lagi. Oh, urutannya alis. Alisnya seperti biasa, aku masih pakai teknik yang sama. Sudah jadi halisnya yang sebelah.
Walaupun makeup challenge, tapi harus tetap kelihatan cantik, cetar, dan tebal. Lanjut kita kali satunya lagi, seperti biasa di skip aja. Nah, tadi pakai eyeshadow kan? Setelah pakai eyeshadow, aku pakaiin blush on, guys. Koncleng lagi. Paling pilihannya tibang blush on asli, kontur dalam, kontur luar, beres merenya. Pas. Blush on. Sudah ini pilihannya paling kontur dalam sama kontur luar ya. Ya udah nggak apa-apa kita koncleng lagi guys. Iya lah kak pakai kontur luar. Ajib. Gak kontur luar. Iya berarti kontur jeroknya. Mantep. Berarti sekarang kita pakai kontur luar ya. Tadi yang pertama kontur luar. Terus pakein juga di pipi sedikit. Yang terakhir kita pakai kontur dalam. Lumayan segini Maya meskipun kelihatannya aneh gitunya, naon eta teh hideung dina irung teh, aduh. Dan tunggu aku mau ganti kerudung dulu. Nah ini dia guys hasil makeupnya, meskipun ini makeup challenge tapi tetap harus kelihatan cantik. Nah segini aja dulu video kali ini, dan bagi kalian yang baru mampir ke channel aku jangan lupa buat klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalain loncengnya, dan jangan lupa buat like, komen, dan aku harus bikin apa lagi, komen di bawah dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, mau itu Facebook, WA, Instagram, Twitter, terserah. Yang penting di share, oke? Okay?